الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tantintinya memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa beribadat, melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dan kita bisa melaksanakan hal-hal yang dapat memberi manfaat bagi sesama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh yang benar bagaimana cara menjalankan tugas hidup dan kehidupan. Hadirin, terkait dengan kehidupan ini, Allah bertanya kepada kita dalam surat At-Takwir 26. Fa aina tadhhabun? Hendak kemana kau pergi? Ini pertanyaan penuh filosofi. Hendak kemana kau pergi, kata Allah. Kita tidak mungkin pergi ke tempat di luar tempat kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Tidak mungkin pergi di luar akhirat itu. Wala darul akhirah, sesungguhnya perkampungan akhirat itu, kata Allah, lahiyal hayawan, adalah perkampungan yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Jadi bukan dunia kehidupan yang sebenarnya itu. Karena itu kehidupan ini harus betul-betul terencana dengan tujuan yang jelas, tentu terukur. Jangan seperti air mengalir. Air itu mengalir kemana dia pergi tanpa tujuan. Kadang-kadang dia menyentuh kotoran, binatang. Dia menyatu dengan kotoran, jadi haram air itu. Kadang dia masuk memberikan pupuk yang bagus bagi akar-akar di pohon itu dan memberi manfaat. Tapi dia tidak bisa pergi ke tempat yang lebih tinggi dari itu. Dia mencari yang lebih rendah itu. Tidak ada tantangan. Karena itu sekalipun orang bilang hidup itu harus seperti air mengalir. Tidak. Air mengalir tanpa tujuan. Kita harus punya tujuan yang jelas. Yang diharap adalah akhirat oleh kita semuanya. Karena kita punya tujuan yang jelas, tentu bukan hanya sekedar punya kemampuan untuk pergi mencapai tujuan, tapi harus punya alat pengendali sehingga kita tidak celaka di perjalanan itu. Tanpa alat pengendali, tidak dijamin manusia bisa selamat. Kendaraan pun tanpa rem, dia bisa mencelakakan banyak orang. Tidak dijamin kendaraan bagus, mesinnya bagus, sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tanpa rem. Tapi bila mesinnya mati, memang tidak dijamin sampai ke tempat tujuan, tapi dia tidak celaka. Oleh karena itu, kita harus punya alat kendali yang bagus. Alat kendali yang baik itu adalah iman. Ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa ketika ada dai yang bicara, ada kiai yang bicara bahwa ar-rasi wal murtasi finnar, dianggap biasa-biasa saja? Kenapa dianggap biasa? Orang yang memberi suap dan yang disuap finnar, kata Nabi, di neraka. Dengarnya biasa-biasa saja. Padahal neraka. Kenapa? Alat kendalinya kurang bagus. Iman itu. Kenapa ketika disebutkan innal hasad ya'kulunal hasanat? Hasud itu memakan amalan-amalan kebaikan. Kita biasa. Padahal ketika kita sholat, ketika kita sedekah, beramal baik, beramal soleh, pada saat yang bersamaan di hari itu kita hasud, habis itu. Ya'kulunal hasanat. Habis amalan itu. Tapi kita biasa-biasa saja. Hasud dianggap biasa. Suap-menyuap dianggap biasa. Yang masuk hanya 100-200 ribu. Atau boleh jadi 1 miliar. Tapi ancamannya neraka. Barangkali itu. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana berkelimpangannya orang-orang yang masuk neraka karena suap-menyuap. Bagaimana habisnya pahala karena hasud itu. Takabur dianggap takabur, ancamannya juga sama neraka. Tapi kenapa dianggap biasa-biasa saja? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, kata Allah. Orang yang takabur, sombong, angku, sekalipun dia dalam rangka ibadat kepada Allah, dia sombong, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah masukkan dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ketika mendengar ayat itu disampaikan oleh orang, dianggap biasa. Sehingga dia tampil dengan kesombongannya. Dia merasa bahagia ketika orang takut pada dia. Padahal pada saat dia sombong, orang takut pada dia, di hari kiamat, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah masukkan dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Nah, orang yang biasa-biasa, termasuk barangkali termasuk kita, apabila itu dianggap biasa-biasa saja, iman kita belum bagus. Alat kendali kita tidak kuat. Ketika alat kendali kuat, insya Allah ketika kita menghadapi orang, yang diutamakan adalah menciptakan kenyamanan bagi orang itu. Bersikap adil pada orang itu, berlaku baik pada orang itu. Dia tidak akan mengambil keputusan yang tidak adil ketika tertanam dalam pikirannya perasaan diawasi oleh Allah. Dia tidak. Tapi ketika hilang perasaan diawasi oleh Allah, hilang pula perasaan takut kepada Allah. Karena itu alat pengendali ini penting untuk sampai ke tempat tujuan. Rem ini penting. Bukan sekedar gasnya yang bagus. Bukan sekedar fisiknya yang bagus. Hanya hadirin, ada beberapa masalah barangkali yang dihadapi oleh kita saat ini. Kita hidup hanya sebatas memperjuangkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan dunia. Padahal kehidupan kita bukan di dunia. Ketika kepentingan dunia terpenuhi, dianggap kita sukses. Uang banyak, segalanya ada, dianggap sukses. Padahal boleh jadi saat yang bersamaan Allah cabut naluri kejujuran dan keadilannya dari dia. Dia tidak bisa berbuat baik lagi. Tidak merasa diazab oleh Allah. Padahal azab yang besar yang diberikan oleh Allah ketika Allah mencabut naluri keimanan, kebaikan, kejujuran dan keadilannya, itu azab yang paling besar. Oleh karena itu, kita di dunia yakini hanya sementara kita hidup di dunia ini, kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Kemudian kita hanya meminta dan kepada orang dan meninakbobokan diri sendiri. Meninakbobokan nafsu dan kepentingan itu. Padahal di ujung nafsu itu pasti ada musibah. Di ujung marah itu, selain kehilangan ikhlas, bila ikhlas hilang, akhirat hilang, di ujung marah itu pasti ada musibah. Sakit,
hilang masa depan, hilang sahabat-sahabat. Di ujung cacian, hinaan, pasti ada musibah. Orang tidak akan menganggap baik bersahabat dengan orang-orang yang suka mencaci dan menghina itu. Nah, kita sadari bahwa sekali lagi di ujung nafsu itu pasti ada musibah. Tapi kita terus saja menikmati dan meninakbobokan nafsu dan kepentingan itu. Ketika nafsu dan kepentingan sudah menyatu, maka logika akan diperbudak oleh nafsu dan kepentingan itu. Yang baik tidak ada, yang adil tidak ada, yang benar tidak ada. Yang ada adalah pembenaran-pembenaran saja. Kenapa demikian? Logika kita sudah diperbudak oleh nafsu dan kepentingan ini. Hadirin, karena kita akan menuju satu tempat yang jelas di akhirat, yaitu kehidupan yang sebenarnya, maka kita harus meyakini bahwa kita harus punya perbekalan. Perbekalan yang baik adalah perbekalan kebaikan yang memberi manfaat bagi sesama yang dilakukan melalui amal saleh. Apakah cukup kebaikan kita lakukan, nilai-nilai kejujuran dan sebagainya kita lakukan, cukup itu akan terbawa sampai akhirat? Belum. Harus ada kendaraannya. Jadi semua bawaan itu, semua perbekalan, apakah melalui amal saleh? Apakah melalui nilai-nilai kebermanfaatan? Apakah melalui sedekah membantu sesama? Itu alat perbekalan. Tapi alat pembawa perbekalan sampai akhirat, ikhlas. Apakah kita datang ke sini ikhlas? Atau apakah sujud itu ikhlas? Apakah sedekah itu ikhlas? Itulah yang terbawa sampai akhirat. Ketika kita memberi uang ratusan juta, miliaran rupiah hanya ingin dipuji oleh orang, kendaraan itu hilang. Perbekalan itu tidak bisa terbawa. Itu amalan sebatas dunia saja. Karena itu kita harus memiliki alat perbekalan dan memiliki perbekalan. Sedangkan yang ada pada kita belum dijamin bahwa yang ada pada kita adalah perbekalan. Yang ada pada kita boleh jadi itu adalah beban akhirat. Apakah barang yang kita simpan tidak dimanfaatkan akan jadi perbekalan atau jadi beban? Jadi beban akhirat. Apakah rekening yang besar di bank itu akan menjadi perbekalan atau beban akhirat? Beban akhirat. Apakah ilmu yang banyak yang ada di kepala itu yang tidak diamalkan, perbekalan atau beban? Beban. Semuanya akan berubah jadi bekal ketika apa yang ada pada kita dimanfaatkan. Jadi amal saleh. Bagaimana kita mengubah kenikmatan menjadi amal saleh? Itu adalah perbekalan akhirat. Oleh karena itu, kita jangan tertipu dengan apa yang ada pada kita. Yang ada pada kita bukan pemberian mutlak dari Allah. Yang ada pada kita adalah ujian dari Allah. Allah menguji dengan kebaikan dan Allah menguji dengan keburukan. Walanabluukum bisyarri wal khair, kata Allah. Kamu sekalian diuji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Diuji dengan tampilan yang menarik, dengan kecantikan, kecakapan, dengan kekayaan yang banyak, dengan kepintaran, itu semuanya adalah ujian. Diuji dengan keterbatasan ilmu, diuji dengan keterbatasan harta, diuji dengan keterbatasan kesehatan, itu semuanya adalah ujian. Karena itu bagaimana kita mengubah perbekalan itu murni perbekalan, bukan jadi beban di hari kiamat. SK jabatan itu bukan sekedar beban. Kalau tidak diamalkan dengan baik, itu akan menjadi musibah di hari kiamat. Karena itu jadikan dia perbekalan dengan memberikan manfaat bagi sesama itu. Dengan demikian Islam mengharapkan hiduplah dengan kebaikan.
Orang yang hidup dengan kepentingan, di ujungnya pasti akan ada kecelakaan. Oleh karena itu, yang diharapkan adalah hiduplah dengan kebaikan, bukan dengan kepentingan-kepentingan subjektif. Karena kepentingan subjektif itu akan menghilangkan kejujuran dan keadilan. Hadirin, kita meyakini bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilahi taj'arun. Kata Allah dalam An-Nahl 53. Ini segala kenikmatan yang ada pada kita ini dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta tolong. Jangan minta tolong dulu pada keterampilan dan pengetahuan kita. Minta tolong dulu pada Allah. Jangan minta tolong dulu pada orang. Kata Allah, ketika ditimpakan musibah, fa'ilai tajarun, kepada Allah lah minta tolong pertama itu. Karena itu, bila ingin menyelamatkan masa depan, jangan menyibukkan diri dengan menolong diri. Yang bisa menolong diri, yang bisa menolong kesehatan kita, bisa menolong iman kita, bisa menolong ilmu kita, Allah. Allah akan menolong kita, janji Allah dan janji Rasulnya, apabila kita menolong sesama. Jadi yang akan ditolong oleh Allah adalah mereka yang menolong sesama. Inna Allaha fi 'anil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhih. Allah akan menolong Anda, kita semuanya, hambanya, akan mendampingi hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Kadang-kadang kita keliru, ingin sukses masa depan, kita sibuk menolong diri, enggak mungkin mampu tanpa pertolongan Allah. Menyelamatkan kursi, ya, memperkuat posisi, harta diperbanyak, lupa pada orang, Allah enggak tolong. Karena Allah berjanji, Nabi juga berjanji, Allah akan menolong kita selama kita menolong sesama. Karena itu titipkan masa depan kita, titipkan akhirat kita melalui orang lain. Bukan semata melalui diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, hiduplah dengan nyaman melalui bersama dengan sesama itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan dijadikan beban. Pada saat ada orang yang minta tolong, jangan jadikan beban itu adalah kewajiban, bukan. Itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Yang memberikan kebahagiaan ketika kita bisa membahagiakan orang. Tapi kalau kita bahagia itu datangnya dari menolong orang, kenapa kita hanya sibuk menolong diri sendiri saja? Dan juga kalau kita nyaman dengan kebaikan, mengapa kita harus berperilaku buruk? Karena semua keburukan, apabila kita berhadapan dengan sesama, kita bersikap buruk, pasti orang lain menjauh. Yang paling tidak disenangi dari omongan kita terhadap sesama, ketika orang itu disalahkan oleh kita. Sekalipun orang itu salah, ketika disalahkan, dia akan menentang. Ketika menentang, maka hilanglah sahabat itu. Jadi sikap marah, sikap menyalahkan, itu akan mengubah sahabat menjadi musuh. Dan semua kebaikan yang pernah kita lakukan, hilang di mata mereka. Ketika dicaci, ketika dihina, ketika disalahkan, padahal sebelumnya sudah berbuat baik, hilang di mata mereka. Memang tidak masalah. Karena yang kita harapkan adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mata sesama, kita tidak dianggap orang-orang yang baik itu. Oleh karena itu, hindari orang lain ketika kita tidak mampu mengendalikan diri. Kita yakin kekuatan kita bukan di ilmu pengetahuan yang luas. Kekuatan kita bukan di harta yang banyak. Kekuatan kita di kemampuan mengendalikan diri. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, jangan dekati sesama. Karena itu akan membuat orang lain marah, jengkel. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, tidak punya perasaan diawasi oleh Allah, jangan ambil keputusan. Apalagi keputusan itu sangat berharga bagi sesama. Jangan sampai ambil keputusan, karena keputusannya pasti tidak akan adil.
kalau kita hidup dengan kepentingan-kepentingan itu. Dan yang terakhir, hiduplah dengan orang tanpa harus mencaci, karena pahala kebaikanmu akan hilang dengan cacian itu. Bekerjalah tanpa harus menghina, karena sikap menghina dapat mengubah sahabat menjadi musuh. Berbuat baiklah tanpa harus menyalahkan, karena setiap orang paling tidak senang apabila disalahkan itu. Dan hindarilah hasud, dolim, takabur, karena ancamannya adalah neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna, jangan kau mati, illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan selamat, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Karena itu jangan mati ketika ada sahabat kita yang masih merasa disakiti oleh kita. Jangan mati ketika kita masih bersikap tidak adil pada sesama. Jangan mati ketika masih ada harta yang haram di rumah itu. Mati urusan Allah, tapi kita berhati-hati sebelum datangnya kematian. Kita semuanya sekarang sedang ngantri menunggu datangnya kematian. Dan di antara kita tidak ada yang tahu kita berada pada antrian yang keberapa. Wallahu a'lam. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna minal muslihin, waj'alna minal mukhlisin, waj'alna minal muqarrabin, waj'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wasallimna wa'afina warzuqna wahdina waghfir lana wala tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair. Allahumma hasil hajatana wa ridhaakal matlubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.